lupa subscribe, like, dan komen. Alright guys, welcome back to our channel Gun Entertainment Channel, terkece, terkeren, wadidah. Gan, hari ini kita lagi di G2 Car Wash. Tetap menggunakan protokol kesehatan. Ada face shield, ada masker. Kita membahas salon mobil deluxe yang medium. G2 lagi promo, Gan. Promo salon mobil. Kalau yang deluxe, yang medium, itu harganya 700.000, Gan. Kalau yang luar itu harganya 800.000, kan. Deluxe itu seperti apa pengerjaannya? Jadi yang di salon itu salon interior, salon eksterior, salon kaca, dan salon mesin, kan. Jadi kita menggunakan dua tipe, medium dan luar. Nah, medium itu misalnya mobil-mobil seperti Honda Jazz, Brio, Agya, Avanza, Rush. Nah, itu tipe medium. Nah, kalau large itu Innova, Pajero, Fortuner, itu ukuran large. Jadi kita lagi promo, kan, salon deluxe medium hanya 700.000 dan salon deluxe large itu hanya 800.000. Tambah lagi diskonnya di pemotongan Rp10.000 jika kalian memfollow IG G2 Car Wash dan mensubscribe Guns Entertainment. Cukup mudah, kan, guys? Nah, ini ada di belakang saya mobil Rush. Nah, ini customer langganan kita DM melalui Instagram G2 Car Wash seperti apa pengerjaannya, dan jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, guys. Silakan like atau komen, pantengin terus ya, guys, ya. Kita poles bagian fendernya untuk menghilangkan garis-garis suwir-suwirnya, ya. Seperti suwir itu seperti garis seperti sarang laba-laba, dia putarannya harus putaran yang pelan, guys, tidak boleh putaran kencang. Nah, ini proses pengerjaan bagian atap dari mobil Toyota Rush ini, karena atap ini juga banyak mengandung jamur yang cukup tebal, kan, karena ini dia menampung air sifatnya di atap. Pengerjaan mobil warna putih memang lebih sedikit rumit, kan, karena dia putih ini sering mobilnya kuning-kuning, kan, belang bodinya. Nah, ini mesinnya sudah di salon, guys. Nah, inilah hasilnya. Jadi salon mesin ini sangat detail sampai ke sudut-sudut bagian mobilnya. Nah, kelihatan di sini yang tadinya warna putih dasar mobil ini sudah mulai menghitam. Nah, ini sekarang sudah kembali lagi putih dan mesinnya sudah hitam legam kilat, guys. Begitu juga pada bagian kap mesin yang tadinya putih menghitam, nah sekarang sudah kembali lagi putih. Nah, ini, guys. Juga tulangan kacamatanya yang tadinya sudah menghitam, nah sekarang sudah kembali lagi putih. Nah, kalau sudah begini, tentu kita akan lebih semangat lagi melihat mobil kita bersih seperti baru kembali.
Saat ini lagi proses poles bagian kap mesin. Nah, sekali lagi untuk menghilangkan suwir-suwir atau istilahnya sarang laba-laba, baret-baret seperti sarang laba-laba, suwir-suwir, harus menggunakan putaran lambat ya, agar hasilnya maksimal dan kelihatan seperti kembali seperti baru lagi mobil. Nah, itu kan sudah mulai kelihatan kilatnya. Tadi kalian udah lihat bagian dalam mobil tadi, bagian interiornya setelah di salon, itulah hasilnya, bersih seperti baru lagi. Bagian plafon, door trim dan jok, juga dashboard tadi semua bersih kan. Jadi itulah dia. Jadi pengerjaan salon deluxe ini tadi dikerjakan setengah 8 pagi. Nah, diperkirakan selesai sore ini sekitar jam 4. Mengerjakannya cukup detail supaya kalian tidak kecewa. I remember the ocean. Memories die out too hard. We were traveling in our towns just to find the loudest seas. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on, but here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave, I'm in a tropical. Jadi sudut-sudut seperti ini hitam-hitam, kadang bekas air hujan menempel di situ, mengering di sudut-sudut ini akan menimbulkan jamur atau hitam-hitam. Nah, ini kita bersihkan menggunakan sikat yang cukup halus dan menggunakan cepingkal khusus untuk ini sehingga sudut-sudutnya menjadi kembali bersih. Hitam-hitamnya sudah tidak ada lagi guys. Nah, ini lagi proses pekerjaan salon kaca menggunakan chemical khusus kaca. Nah, untuk proses pengerjaan salon kaca ini tidak boleh sembarangan chemicalnya, karena kalau chemicalnya sembarangan malah memperburuk kondisi permukaan kaca, bisa membuat kaca bergelembung dan juga
malah membuat noda seperti terbakar. Hasilnya sudah mulai kelihatan, sudah hitam pekat, lebam. Talang kacanya juga, talang air sudah bersih. Nah, sudah kelihatan jamur-jamur kacanya sudah tidak ada. Talk to my friends, call them pretty too. Is this making you or me the bigger fool? Nah, jadi kan yang kalian lihat tadi itu adalah proses salon kaca. Kita menggunakan chemical khusus yang sangat aman. Nah, kaca ini sangat sensitif kan. Kalau menggunakan chemical yang keras malah membuat permukaan kaca bergelombang. Jadi hati-hati juga bila memilih bengkel atau salon mobil. Oke, pantengin terus kan. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis ya. Dan juga like, share, and comment. Nah, ini adalah proses akhir dari salon mobil ini. Jadi disemprot cairan tahap ketiganya, proses finishingnya, sehingga kelihatan hasilnya. Nah, ini sudah kilat, sudah halus, sudah seperti kembali seperti baru keluar dari showroom. Kita juga menggunakan handuk microfiber tapi yang tebal untuk proses finishingnya. Bisa dilihat di sini jamur-jamur sudah tidak ada, bahkan suir-suir atau macam garis-garis sarang laba-laba juga tidak kelihatan, sudah bersih. Ini malah sudah kelihatan seperti cat jeruk, kulit jeruk sudah kelihatan di sini, kulit jeruk. Nah, ini dia setelah disemprot cairan pengkilat tahap finishing. Kita biarkan sejenak untuk beberapa menit, baru nanti akan menggunakan handuk microfiber yang tebal. Ini adalah cairan chemicalnya yang akhir. Mobil Rush sudah selesai, salon deluxe. Hanya dengan 700.000 kalian sudah mendapatkan hasil yang memuaskan kan? Sudah di salon interiornya, eksterior, kaca, dan mesin. Nah, itu hanya bayar 700.000 kan? Untuk mobil yang ukurannya medium. Nah, kalian boleh lihat tadi hasilnya bagus, maksimal, dan seperti baru kembali. Sekian vlog kali ini kan. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, dan yang belum silakan subscribe karena subscribe itu gratis ya. Juga like dan komennya. Jangan lupa juga silakan datang bagi warga Sumatera Utara, Kesia Medan, G2 Car Wash ada di Medan di Jalan Air Hakim nomor 201. Mobil, salon, mano coating, coating, dan juga ganti oli ada di sini ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan see you di vlog selanjutnya. Ciao.